Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang salah satu penceramah ulama, Ustaz, tuan guru, terutama idola guru saya sendiri di media sosial, yang mana banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkannya yang saya serap dari media sosial, yaitu tuan guru Syekh Ali Jaber. Semoga Allah menempatkan beliau di surganya ya. Mari sama-sama kita bacakan dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinasyiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya penikmat ceramah beliau, yang mana salah satu isi ceramah beliau yang sampai saat ini saya amalkan, yaitu dahsyatnya istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan dahsyatnya sabar, dahsyatnya beristighfar. Itu saya rasakan dengan saya bisa merasakan keluasan hati, kelapangan hati, kelapangan rezeki, ketenangan jiwa, ketenangan hati, itu berkat salah satu ulama Indonesia yang termasyhur, Syekh Ali Jaber. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia serta surga untuknya dan diberikan tempat yang terbaik untuknya. Saya sangat kehilangan karena saya tidak lagi bisa mendengarkan ceramahnya, karena selama ini saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau walaupun hanya lewat YouTube. Dan hari ini saya sangat berduka sekali. Semoga almarhum Syekh Ali Jaber ditempatkan di surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk semua masyarakat muslim di Indonesia, ayo sama-sama kita doakan semoga almarhum mendapatkan surga yang terindah. Hanya itu duka yang dapat saya rasakan. Saya turut berduka juga ya. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dari video-video beliau. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita serap dari ceramah-ceramahnya beliau ini. Terutama tentang kedahsyatan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.